Darlun jajaran Korem 011 Lilawangsa bersama unsur Forkopimda Aceh Utara serta Kota Loksmawe mengikuti upacara peringatan ke-75 Hari Tentara Nasional Indonesia. Upacara berlangsung secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bertema Sinergi untuk Negeri, Jokowi menekankan bahwa kontribusi TNI bagi negara tidak hanya melalui operasi militer untuk perang, tetapi TNI juga harus sigap membantu masyarakat yang menghadapi bencana alam hingga kini membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Kegiatan di Korem Lilawangsa ditutup dengan syukuran dan makan bersama di gedung KNPI Aceh Utara. Dari Loksmawe, Zaki Mubarak, Serambi UNTV.